Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait bahayanya melihat secara langsung gerhana matahari di bulan Ramadan pada tanggal 20 April 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan bahwa dampak gerhana matahari hibrida akan dirasakan saat terjadi pada tanggal 20 April 2023. Apakah berbahaya jika melihat secara langsung? Jawabnya adalah iya. Gerhana matahari akan berbahaya jika kita tidak mengamatinya dengan aman. Seberapa bahaya gerhana juga tergantung jenis gerhana matahari. Jika itu gerhana matahari sebagian, jangan pernah melihat langsung matahari tanpa pelindung mata yang tepat. Untuk diketahui, gerhana matahari total atau cincin api akan dimulai dan diakhiri oleh gerhana sebagian. Selama gerhana matahari total, sebagian besar matahari tertutup sehingga seorang mungkin tergoda untuk melihat secara langsung. Dimungkinkan untuk menderita kerusakan mata yang serius dan permanen dengan melihat segala jenis gerhana matahari, dan tidak ada pengobatan untuk memulihkan penglihatan yang hilang. Anak-anak sangat berisiko karena mata muda mengirim lebih banyak cahaya ke retina daripada mata orang dewasa. Ini membuat mata anak-anak lebih rentan terhadap kerusakan akibat cahaya yang intens. Salah satu bahaya terbesar dari melihat gerhana matahari adalah kerusakan permanen pada retina mata Anda. Retina adalah lapisan tipis jaringan di bagian belakang mata yang bertanggung jawab untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Jika retina terkena cahaya matahari secara langsung, maka dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada sel-sel retina yang dapat mengakibatkan kebutaan permanen. Selain itu, melihat gerhana matahari juga dapat menyebabkan kerusakan pada kelopak mata dan kornea. Kornea adalah lapisan jernih di depan mata yang bertanggung jawab untuk memfokuskan cahaya ke dalam mata. Bisa dikatakan, melihat gerhana matahari tanpa perlindungan mata yang tepat dapat membahayakan kesehatan mata Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat saat melihat gerhana matahari, seperti menggunakan kacamata gerhana matahari atau metode alternatif lainnya untuk melindungi mata dari kerusakan permanen. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait bahayanya melihat secara langsung gerhana matahari di bulan Ramadan pada tanggal 20 April 2023. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.